Baiklah, kita akan cabut pokok keladi putih yang terbiar sebab kita kawasan ni kita nak tanam pokok ubi. Jadi kita kena cabut tengok macam mana hasilnya. Wah, buah tak ada. Kecil engkau tak ada. Tak apa. Kita tanam semula. Kita tengok yang ni pun tak ada. Oh, dah membusuk, expired. Oh, tak apa, nanti kita tanam semula. Sabar, sabar. Okey, itu saja. Proses menghancurkan tanah untuk mengembuhkan untuk tanam pokok ubi. Ai, ada buah ubi. Memang baris ni ada pokok ubi yang ada berbuah. Kita nampak terkeluar buah dia. Ubi kapas. Ini yang seronok. Ada pokok ubi, terus dia dah hasil. Panen-panen. Setelah proses mengembur, mencincang lumat, kita akan proses membuat atas. Dekat mulaan, kita geburkan tanah, naikkan tanah dan ratakan tanah dan selesai. Ini proses untuk meratakan permukaan tanah, permukaan batas. Contoh sederhana sudah siap. Mantap. Batas yang kita buat anggaran 20 kaki kali 4 kaki hanya dapat 11 lubang saja. Ha, sikit saja. Tak apa, yang penting peringkat permulaan kita akan tanam jenis ubi ID ubi kapas. Tempat ni saya tak racun rumpai. Seeloknya kita kena racun rumpai lah supaya kita tidak bermasalah dengan rumput. Tak apa, menangkan rumput pun dah mahal, racun pun dah mahal, harga dah naik. Kita modal tenaga lah, kita cabut sendiri. Modal boyok, geng. Okey, itu saja. Okey, kita ambil keratan ubi, keratan meneh. Pastikan pokok matang. Wah, ini lebih matang lah. Bakor. Wah, hampir jadi ubi. Silap ada ubi. Wah, ada anak. Ada ubi betul. Okey, tak apa. Kita buat benih baru. Inilah cara untuk memotong keratan batang ubi. Pastikan di bahagian pangkal dan bahagian pucuk di sana. Kita ada cara dan teknik untuk menandakan perbezaan itu. Di sini ada keratan yang kembang di bawah ni, potongan kembang ialah di pangkal dan tirus di bahagian hujung. Setengah orang ada kata kalau kembang bawah ni banyaklah keluar akor dan mengeluarkan buah. Adakah ia benar atau hanya mitos? Tapi saya yakin sebenarnya ialah untuk menandakan supaya kita tidak keliru bahawa di mana pangkal dan di mana hujung. Okey, itu saja. Ubi yang kecil tadi, kita cuba kalau boleh makan, kita makanlah. Kau rasa pahit ke, kanyot ke, kita boleh buat baja. Kita biasa buat baja cecair organik menggunakan sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur. Dan kita biasa kita buat. Itu saja. Baiklah, kita akan mengambil baja organik cecair yang kita buat daripada sisa-sisa dapur dan bahan-bahan tertentu. Dan satu bahagian kita menggunakan air jakaba. Inilah bentuk rupa jakaba yang matang. Wah, luas. Besar. Kita buat besar. Kita tengok ketebalan dia. Oh, memang cukup tebal. Tak boleh angkat.
Okey, kita cuba biarkan skala besar iaitu di kolah berhampiran tempat kita untuk bercucuk tanam. Okey. Okeylah, kita akan mencampurkan atau meletakkan jakaba di kolah tadahan air hujan yang besar ni. Mudah-mudahan ia memiak dan terhasilkan. Sekiranya tidak memiak, kita gunakan air ni memang untuk penyiraman, auto penyiraman, auto baja kepada tanaman kita di kawasan sekitar ni lah. Nah, baiklah, itu saja. Kedudukan ia terapung di permukaan. Kita tengok perkembangan dia semasa. Okey, itu saja. Biasa saya buat 1 nisbah 10. Satu bahagian jakaba ataupun baja organik cair dan 10 air. Ya, itu saja. Kita akan jirus di setiap lubang menggunakan bancuan baja tadi. Okey, sebelum menanam kita akan buat sistem macam ni. Biasa je. Okey. Ini bawah. Pangkal, okey. Ini atas. Okey, yang bawah tu di tanah. Baca, okey, tanam. Tak payah ayah kambus ni sebelah. Okey. Okey, bye.